Ya, jadi tadi ya kita lagi bahas beberapa varian dari share screen-nya kelihatan nggak share screen-nya? Halo? Kelihatan. Kelihatan ya. Nanti kalau yang ini ingetin aja langsung. Ya, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama apa? Tidak ada hanya satu data saja, soalnya hanya satu parameter. Nah, kalau seperti ini berarti default-nya start-nya berapa? Start-nya 0 ya. Start-nya 0. Kemudian n-nya berapa? N-nya ada 9 ya. Step-nya berapa? Step-nya adalah 1 ya. Berarti ini kalau kita convert menjadi list, jadi berapa di sini? 0, 1, 2 sampai berapa? Sampai 9 gitu ya. Yang kedua ada seperti ini, range kemudian kasih start, misalnya startnya 3, kemudian n-nya misalnya 12. Berarti kalau di sini startnya berapa? Startnya adalah 3, n-nya berapa atau stopnya berapa? Stopnya adalah 11, stepnya berapa stepnya? Stepnya adalah 1. Nah, yang ketiga ya, kalau kita kasih perintah semua. Jadi ada range, kemudian kita kasih 4 misalnya, kemudian 20, kemudian 5. Ya, berarti startnya berapa? Startnya 4, n-nya berapa? N-nya 19 ya. Berarti stepnya berapa? Stepnya 5. Berarti kalau kita convert menjadi list, berarti datanya berapa? 4. 4 tambah 5 berapa? 9. 9 tambah 5 berapa? 14 ya. 14 tambah 5 berapa? 19 masih bisa? Masih bisa 19. Ya, karena di sini 16 gitu ya. Oke, coba kita coba yang tadi. Kita coba yang tadi. Kenapa ke sini? Oke. Nah, oke. Kita coba aja saya bikin yang baru. Saya bikin yang baru. Tadi gimana? Print, kemudian list, kemudian apa? Range, kemudian hanya satu data. Berarti berapa di sini? 0 sampai 9 ya. 0 sampai 9. Betul? Betul. Kalau kita copy di sini, kemudian kita kasih berapa misalnya? 3,21. Berarti startnya berapa? 3. N-nya berapa? 20. Step-nya berapa? Ya, step-nya adalah 1. Tapi kalau kita kasih perintah seperti ini, startnya 5, ya, startnya 5, N-nya 51, kemudian step-nya misalnya 5. Berarti berapa datanya? 5, 10, gitu ya. Oke, 5, 10, 15. 50 masih masuk, kenapa? Karena di sini N-nya adalah 5, 50. Ya, berarti ini terakhirnya 50 ya. Seperti itu. Ya, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, ini sudah. Mau dicoba dulu apa lanjut? Sudah nih ya, sudah ya. Ini saya hanya menjelaskan saja. Oke, ini sudah. Silakan dibaca lagi. Ya, sekarang kita akan ketemu sama variasi seperti ini ya. Anda hampir dapat membuat semua kumpulan data. In English, you can create almost any set of numbers you want to using the range function. For example, consider how you might make a list of the first 10 square numbers, that is the square of each integer from 1 through 10. In Python, we use 2 asterisk ya. Represent eksponen. Sekarang kita akan ketemu dengan pangkat. Ya, apa itu pangkat? 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2? 3 pangkat 2 berapa? 9. Apa yang maksud dengan 3 pangkat 2? 3 kali 3. Oke. Okay. Nah, kalau di Python, kita pakai, kalau seperti ini, 2 kali 4. Ini berarti berapa? 8 ya. Tapi kalau 2, kemudian bintang, kemudian bintang 4. Maka ini adalah 2 pangkat 4. Berarti berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti berapa? 16. Nah, itu adalah pangkat. Nah, pangkat ini bisa kita berikan perintahnya seperti ini. Nah, ini pasti di UAS pasti keluar yang kayak begini-begini ya. Ini juga udah kita pelajarin di UTS-nya. Tapi sekarang spesifiknya lagi adalah kita ketemu sama khusus di numbernya. Oke, silakan Anda ikutin.
silakan Anda tuliskan. Kita bikin sebuah empty list namanya square ya. Silakan diketikkan. Square sama dengan kurung siku buka, kurung siku tutup. Ya berarti ini kita buat sebuah list tapi tidak ada datanya ya. Namanya empty list ya. Datanya nanti akan kita tambahkan di setiap looping ya. Datanya kita tambahkan di setiap looping. Nah, di sini di for di sini for value in range 1,11 ya. Berarti di sini kita punya looping sebanyak 10 ya. Mulainya berapa? Dari 1 sampai 10. Nah, setiap looping kita ambil nilainya dalam kita simpan dalam value. Kita simpan dalam value, maka nanti di sini kita punya perintah square sama dengan value dipangkatkan 2 ya, dipangkatkan 2, maka nanti square akan menyimpan 1 pangkat 2 di looping pertama. Di looping kedua nanti ini saya detailkan lah ya. Nah, kemudian nanti hasil square-nya di sini ada square tanpa s. Di sini ada squares, ini adalah list di sini ya. Kita append. Apa itu append? Masih ingat append? Menambahkan di belakang ya. Kita append hasil dari apa? Hasil dari square yang tadi di atas ya. Oke, nah nanti berarti ada berapa kali looping? Ada 10 kali looping ya, maka nanti diambil value-nya. Silakan diketik aja dulu ya, kemudian di run ya, nanti dilihat hasilnya seperti apa. Nanti kita bahas karena nanti di latihan juga ada muncul seperti ini ya. Jadi silakan sekarang pastikan dulu codingan ini benar gitu ya. Nanti kita bahas slow motion-nya, detailnya seperti apa. Ada error? Bisa running semua? Sudah coba semua? Oke, di sini sudah ya, coba kita bahas ya. Perintah pertama apa? Squares. Ya. Perintah pertama adalah squares. Perhatikan di sini pakai S apa enggak? Pakai S ya. Sama dengan apa? Sama dengan kurung siku buka, kurung siku tutup. Maka ini apa? Ini adalah empty list. Apa itu empty list? List yang isinya tidak ada ya. Berarti dia hanya inisialisasi sebuah list. Perintah kedua apa? For. Kemudian apa? Value. Oke. Okay. In. Range. Range berapa? 1,11. Kemudian titik. Titik 2. Berarti ini datanya berapa aja? Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 10 ya, karena 11. Apa yang kita lakukan? Before ini, yang kita lakukan ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama adalah square sama dengan, perhatikan di sini ada S, di sini nggak pakai S. Berarti ini sama ini beda ya. Ini adalah list, yang ini adalah variabel biasa. Apa perintahnya? Perintahnya adalah value, ya, value dipangkatkan berapa? Dipangkatkan 2. Oke. Setelah itu kita apakan? Setelah itu kita append. Perhatikan di sini squares ada S-nya enggak? Ada S-nya. Kasih perintahnya apa? Append. Apa yang kita append? Yang kita append adalah square seperti ini. Baru nanti di luarnya kita di luar for-nya kita print. Apa yang kita print? Print squares pakai S gitu ya. Oke, kita bahas. Pertama, ada berapa kali looping? Ada 10 looping ya. Pertama, ada 10 looping. Dapat 10 looping dari mana? Karena ada 10 item di sini ya. Ada 10 item maka ada 10 looping. Oke, looping pertama. Looping pertama value-nya berapa? Ya, looping pertama
value-nya berapa? Looping pertama diambil 1. Berarti di sini value-nya adalah 1. Nah, perintahnya apa di sini? Square sama dengan value kali pangkat 2. Berarti apa perintahnya? Square sama dengan value pangkat berapa? Pangkat 2. Berarti value-nya berapa? Value-nya 1. Pangkat berapa? Pangkat 2. 1 pangkat 2 berapa? 1. Maka nilai square berapa? Nilai square adalah 1. Nah, 1 ini kita apain? Kita append. Append itu apa? Berarti kita tambahkan di mana? Di belakang. Berarti tadi square isinya berapa? Kosong ya? Ya, berarti kita kasih square append, maka berarti gimana? Si list square pakai S di sini yang tadinya kosong menjadi gimana? Kita apain? Kita kasih perintah apa? Squares titik apa? Append. Append dari siapa? Append dari square. Square yang mana? Square yang ini. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1. Berarti nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah yang tadinya kosong menjadi kita tambahkan di akhir. Nilainya berapa? 1. Berarti di looping pertama nilainya berapa? 1. Ya. Maka kalau kita print tadi, di sini nilainya adalah 1. Di looping kedua gimana? Di looping kedua value-nya berapa? Looping kedua, oke, value-nya berapa? Dia ambil data yang kedua. Data kedua berapa? 2. Ya, dia ambil value-nya berarti 2. Perintahnya apa tadi? Perintahnya adalah square sama dengan value ditangkatkan dengan 2. Value-nya berapa? 2. Value-nya 2. 2 pangkat berapa? 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 2. 4. 4. Berapa? 4 ya. Maka nilai square sekarang berapa? 4. 4. Maka posisinya 4. Si square, square pakai S ya. Berapa dia tadinya? Datanya ada berapa? Ada 1 dari looping 1. Yang pertama. 1. Kita kasih perintah apa? Square titik append. Append berapa? Append square. Square-nya berapa? Square-nya 4. Kita append ke mana? Kita append ke sini. Berarti datanya sekarang berapa? Maka nanti hasilnya adalah kita tambahkan di paling belakang. Kayak gitu terus. Looping 1, belakang. 2, 3, 4, 5, sampai berapa kali looping? Sampai 10 kali looping. Bisa nggak kita tampilkan? Bisa. Kayak gini nih. Coba diikutin. Di sini kita kasih print, kemudian square. Ya, kalau Anda pengen lihat berapa nilainya, langsung aja di situ print square, kemudian di situ ini nggak pakai S ya, print square di sini, kemudian di sini print, kemudian square, square kayak gitu. Oke, S ya, yang ini kasih aja ya, nggak pakai spasi juga nggak masalah ya. Ini saya biar kelihatan aja. Jadi di sini setiap eksekusi di sini saya tampilkan, kemudian setiap append saya tampilkan. Ya, berarti nanti muncul 1, kemudian listnya, kemudian 1, 4, kemudian sini 4 ya, kemudian listnya. Ya, kalau kita run, maka ini hasilnya. Ini perubahannya ya, ini perubahan di datanya. Ya, ini looping pertama, atau kalau mau ditambahin, di sini bisa kayaknya, print, kemudian kasih value 1 F, kemudian looping, kemudian titik 2 kita kasih value. Ya, oke, berarti looping value-nya 1. Gitu. Looping 1, looping 2, looping 3, looping ini kalau mau dikasih slash n kan. Looping 1, looping 2, looping 3, looping 4, looping 5. Nah, ini kelihatan perbedaannya. Tapi ini hanya untuk membantu menampilkan saja ya. Nanti kalau Anda udah yakin, dihapus saja print-printnya. Jadi print kadang-kadang membantu Anda melihat bagaimana proses yang terjadi dalam sebuah for gitu ya. Tapi nanti kalau sudah yakin, dihapus saja. Kalau nggak yakin, Anda tampilkan. Karena di sini kan ada perintah ya, nanti dilihat square-nya berapa,
di sini ada perintah lagi, nilainya berapa. Kalau di sini Anda lakukan seperti ini, looping satu ini ya, ini berarti square-nya. Kalau mau bisa tambahin lagi ya, misalnya F, kemudian seperti ini, kemudian square, sama dengan, kemudian ini adalah nilai square-nya. Gitu ya. Kemudian di sini F string seperti ini, kemudian list square squares ya, sama dengan, kemudian ini cuma pemanis saja ya, biar kelihatan lebih bagus saja, lebih enak dibaca gitu ya. Kode error gimana Pak ya, dibenerin aja ya. Oke, seperti itu. Maka Anda lihat looping 1, square 1, ya, least square 1, gitu ya. Looping 2, square 4, least square-nya seperti ini, ya. Oke, ibaratnya Anda bisa apa namanya melihat secara langsung, walaupun nanti ada juga yang pakai IDE, ada yang bisa menampilkan variabelnya, tapi biasanya banyak yang seperti ini aja. Jadi perubahan di setiap loopingnya itu bisa diperlihatkan di sini. Ya, jadi kita bisa lihat, oh, nilai square ini, variabel yang kita gunakan di sini, ya, itu nilainya berapa, gitu ya. Langsung kita tampilkan di situ ya. Jadi kita tahu perubahan dari setiap perintahnya, ya. Di sini masih sederhana ya. Nanti kalau kita main di dua dimensi data, gitu ya. Nanti for dalam for, gitu ya. Itu lebih ramai lagi. Tapi di sini Anda sudah belajar tentang list. Anda sudah belajar tentang for, Anda sudah bicara tentang apa tadi range. Kalau kita kumpul, kita sudah bisa mencari sebuah nilai pangkat dari sebuah range, dari sebuah list gitu ya. Oke, ini kalau nanti kita gabung ke grafik ya, kita bisa gambar grafik fungsi gitu ya dari fungsi seperti ini. Nah, tapi nggak sampai situlah. Itu di data mining ya. Sudah muncul semua? Paham ya? Ini adalah menampilkan, ini adalah proses di memorinya. Ini menampilkannya, ini di memorinya. Ya, oke. Lama juga ya. Bisa, semua bisa dicoba? Sudah dicoba? Yang di rumah sudah? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ini ya. Lebih pertama, nilai square-nya 1, nilai square-nya ini 1 ya. Looping kedua nilai square-nya 4, kita append di belakang gitu ya. Berarti ini udah nambah nih ya. Looping ketiga square-nya 3 karena 3 pangkat 3 ya. Ya, ini looping-nya sama nilai value-nya sama, saya tampilkan langsung di sini. Sampai pada ini data. Pak, gimana kalau saya kasih 100 bisa nggak, Pak? 101 bisa nggak? Bisa ya. Coba masukin value in range berapa? 101. Bisa nggak? Bisa, dicoba, kasih 101. Maka di situ kita punya hasil berapa? Sampai looping ke berapa? Looping ke 100. Mana hasil pangkatnya? Ini hasil pangkatnya. Coba saya tunjukin sampai akhir. Bisa muncul agak banyak ya. Oke, ini sampai 100 data sampai pada pangkatnya. Python masih kuat? Masih ya. Coba kita cari sampai dia nggak kuat ya. Coba kasih 1000. Masih kuat nggak kalau kita kasih 1000? 1000 gimana? Tinggal tambahkan 01 di sini ya. Tambahkan 0 di sana, 1. Berarti ada berapa kali looping? Ada 1000 kali looping. Ya, kita mencari sampai 1000 pangkat 2. Ya. Coba kita run. Oke, ini lagi jalan ya. Ini kalau tanda bintang seperti ini berarti masih jauh. Oh, bisa tuh ya. Masih ya, kasih 10.000. Punya saya sama punya Anda mungkin beda ya. Oke, tergantung speed prosesornya juga. Oke, saya kasih 10.000, butuh berapa detik untuk melooping sampai 10.000 data dan dia mencari pangkatnya, kemudian menampilkannya, kemudian menambahkannya ke akhir dari sebuah list. Oke, kita tunggu sebentar.
Ya, masih jalan dia. Kalau seperti ini berarti masih jalan ya. Kalau tanda bintang seperti ini masih jalan. Ya, di backend-nya dia masih masih ngitung lah. Oke, agak lama ya. Baru berapa looping di situ? Karena yang bikin lama mungkin karena ada printnya juga. Ah, masih ya. Ini muncul kalau Anda lihat di situ berapa data? 10.000 ya. Ya. Ya, ini termasuk cepat ya. Kalau kita bikin manual berapa jam kita ngurusin gini doang ya. Dah, oke, udah beres ya. Jadi looping itu salah satu fungsi dari pemrograman yang banyak digunakan ya. Jadi tinggal looping, looping ya. Mungkin nanti ada while juga ya. Ya, oke. Kita lanjut. Itu sudah. Ini sudah. Kemudian, oh ini kenapa dihidupin lagi? Sorry, sorry, sorry. Ini nggak usah dihidupin lagi. Kita lanjut di sini. Ya, ini penjelasannya ya. Ini penjelasannya. Saya skip aja. Saya pikir sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada lagi variasi di mana perintahnya kita bikin sederhana ya. Jadi kalau di sini silakan Anda lihat di sini perbedaan dengan yang tadi kita tidak menambahkan variabel apa square ya, tapi square-nya kita langsung berikan perintahnya di sini ya. Berarti kalau kita kasih perintah seperti ini silakan dicoba. Kalau yang tadi kan kita tambahkan apa square sama dengan value bintang-bintang 2 ya. Kalau di sini di dalam append-nya kita kasih apa namanya perintah seperti ini. Ya, berarti nanti kita kerjakan dulu di sini, hasilnya baru kita berikan kepada append-nya. Kepada list-nya. Ya, jadi bisa dibikin apa perintah bantuan seperti tadi. Atau bisa langsung kita langsung kasih aja nilainya di sini. Ya, square pangkat 2 ya. Nanti outputnya sama aja. Bedanya adalah yang satu kita tambahkan perintah tambahan di sini langsung di sini ya. Kalau Anda sudah yakin ya Anda bisa langsung di sini. Ya, jadi kalau kalau yang tadi kita kasih perintah seperti ini ya. Nah, jadi kalau kalau yang tadi seperti ini ya ada nama square-nya di sini. Lalu nanti square-nya kita tambahkan di sini ya. Tapi yang sekarang gimana? Saya bikin pembahasannya aja di sini. Kita punya variabel, kita punya list namanya apa? Square, square sama dengan berapa? Empty set. Kemudian apa? For value in range yang berapa? 1,10 ya titik 2. Kalau tadi kita pakai di sini apa? Square ya. Kita pakai square. Sekarang kita langsung gimana? Square pakai S ya, square pakai S, kemudian apa? Kemudian append, kemudian apa? Kemudian value, value dikalikan berapa? Dikalikan, dipangkatkan berapa? Dipangkatkan 2. Berarti ada berapa perintah di sini? Pertama kita eksekusi dulu di sini. Berarti apa? Ini adalah yang pertama, berarti apa? Value pangkat 2, tergantung loopingnya ya, berarti looping 1, datanya 1. Setelah ini, maka hasilnya kita apakan? Hasilnya kita append. Eksekusi kedua adalah kita kita append kayak gitu. Ya, jadi ini perintahnya dalam satu satu baris. Bahkan nanti ada namanya comprehension ya, tapi nggak saya sampaikan. Ini bisa kita compact lagi cuma dalam satu baris gitu ya. Kalau di e-book-nya dibahas tapi mungkin di kelas nggak saya bahas. Sampai sini aja. Sampai kita memasukkan perintahnya dalam atribut atau parameternya si si append gitu ya. Jadi pertama ini eksekusi yang mana? Yang di dalamnya dulu, berarti nanti hasilnya kita berikan kepada append. Append itu apa? Menambahkan di belakang, gitu ya. Silahkan dicoba, sudah. Jadi sama seperti tadi, cuma nanti Anda tinggal copy aja. Kemudian si square yang tadi yang tanpa s, tinggal pindahkan ke sini ya. Value kemudian dipangkatkan 2. Seperti itu. Iya, belum sampai juga ini pelatihannya. Bahas range namanya. Sudah ya, jadi seperti itu. Ini nanti sama outputnya seperti yang tadi.
Ini nggak usah saya bahas, gak usah saya bahas tadi. Kemudian, ya ini pembahasannya ya, nanti silakan Anda baca aja. Kemudian ada bicara tentang di sini ini terakhir sebelum Anda masuk ke latihan ya. Di sini ada yang namanya beberapa fungsi yang digunakan, fungsi statistik ya, yang digunakan dalam list ya. Ini yang dibahas ada min, ada max ya. Kemudian ada sum ya. Ada count apa sum seperti itu. Ada sum ya. Oke, ini pembahasan terakhir sebelum Anda latihan ya. Ya, di sini silakan Anda ketikkan. Kita punya list ya. Walaupun listnya nggak harus seperti ini ya. Listnya misalnya coba kita kita bikin yang baru ya. Silakan Anda ikuti yang saya ketikkan. Digit gitu ya. Digit sama dengan kemudian kasih aja angka misalnya 76. Kemudian 100 gitu ya. Kemudian 50, kemudian 70. Kemudian 120, kemudian misalnya 30. Pokoknya random aja ya. Kemudian kasih 200. Kayak gitu ya. Oke. Yang ini sama aja, tapi kalau misalnya enggak harus selalu seperti ini ya. Walaupun di sini terakhirnya kasih 0 ya. Nah, kalau misalnya saya punya data seperti ini, saya punya item di list seperti ini. 76, 145, 70, 120, 39 sama 200. Saya bisa menggunakan fungsi min. Fungsi min untuk mendapatkan apa? Nilai minimum dari item list ini, ya. Oke. Tinggal panggil aja min, kemudian masukkan sebagai parameternya listnya, digit. Maka tapi di running dulu ya, kita running. Maka di sini berapa minimumnya? 39. Sesuai dengan data yang kita inputkan di sini ya. Maxnya berapa? Maxnya berarti di sini saya kasih 200. Sum itu apa sum? Jumlahnya adalah ya silakan dihitung 76 tambah 100 ya, kemudian ditambah 45 ditambah 70 ditambah 120 ditambah 39 ditambah 200. Kayak gitu ya. Oke. Ini adalah fungsi-fungsi ya, sebenarnya ada lagi nanti ya. Standar deviasi atau apa gitu ya. Ini tiga fungsi yang kita gunakan untuk mencari statistik dasar lah ya. Oke. Apa aja fungsinya? Min mencari apa? Nilai minimum. Apalagi max nilai maksimum. Nanti juga ada namanya lebih statistik ya, lebih kompleks lagi. Tapi ini yang sederhana aja. Ya, oke. Sudah selesai ya. Contoh section ini menggunakan list data yang hanya sedikit supaya dapat secara mudah di satu halaman. Fungsi-fungsi ini juga bekerja dengan baik jika kita menggunakan list yang menyimpan jutaan bahkan lebih angka. Oke, sudah selesai. Sebelum kita lanjut ya, mungkin ada 10 menit ada try it yourself di sini. Silakan lihat di PDF yang saya share. Di situ ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 4 ya? Ada 5 ya? Ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya? Ada 5 ya? Ada 5 latihan ya. Latihan-latihan ini ya cuma meyakinkan kalau Anda paham yang kita bahas tadi ya. Coba kita lihat. Yang pertama adalah counting to 20. Counting itu apa sih? Menghitung ya. Menghitung sampai 20. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya nanti di sini outputnya adalah angka 1 sampai angka 20. Ya. Angka 1 sampai angka 20. Jadi 1, kemudian di baris keduanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Berarti pakai apa? Pakai for sama pakai range. Ini gampang aja. Kalau contohnya mungkin sampai sampai 5 sampai 10, ini sampai 20. Yang Anda perhatikan apa? Nilai stopnya ya. Ini gampang ini. Yang kedua adalah 1 million itu berapa? 1 juta ya. 1 juta. 1 juta. Saya sampai 1 juta enggak tadi? Belum ya. Buatlah sebuah list ya yang menyimpan angka 1 sampai 1 juta. Ya, berarti nanti ini bikin list dulu, berarti pakai list kemudian range 1, 1 juta 1 ya. Kemudian gunakan for untuk menampilkan setiap angka. Jika output memakan waktu yang lama, hentikan dengan cara menekan. Kalau udah lebih dari 2 menit, Ctrl C gitu ya. Di-kill, dibunuh gitu ya. Ini berarti apa? Bikin listnya, kemudian bikin for-nya ya. Berarti bikin listnya, baru kemudian listnya kita kita looping pakai for loop. Tapi angkanya berapa? 1 sampai 1 juta. Kalau kelamaan di-kill, di-Ctrl C. Kemudian yang ketiga, odd number, angka ganjil. Gunakan argumen ketiga. Jadi nanti di sini berarti 1, 3, 5, 7 sampai 19 ya, angka-angka ganjil. Berarti nanti range-nya ada 3 argumen ya. 1 berapa berapa sampai 3. Maksudnya nanti outputnya step-nya berapa gitu ya. Itu outputnya apa? Angka ganjil itu berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9 sampai berapa? Sampai 19 ya, karena 20 itu enggak ganjil ya. Oke. Kemudian yang ini juga sama, buatlah sebuah list yang merupakan kelipatan 3 ya. Jadi dari 3 sampai 30 berarti 3, 6, 9 gitu ya. Sampai 30. 30 mungkin enggak masuk ya. Yang terakhir ini adalah pangkat 3 cube ya. Ini cuma variasi dari yang sebelumnya pangkat 2 menjadi pangkat 3. Ya, 10 menit selesai lah ya. Ya, silakan dikerjakan bagian dari latihan kita. Ini masih gampang. Kalau Anda mengikuti tinggal copy-copy aja ya dari sebelumnya, tinggal dirubah angka-angkanya. Ya, mikirnya jangan susah karena udah dibahas sebelumnya. Jadi di try it yourself ini semuanya sudah dibahas gitu ya. Jadi silakan saya kasih waktu sampai 9.40 lah ya, 9.40. Ya, ini bagian dari kalau UTS-nya lancar berarti selama kuliah dia ngikutin ya. Kalau yang UTS-nya nggak lancar berarti selama kuliah tidak bisa mengikuti, tidak apa? Ketika dikasih latihan tidak mengerjakan latihan. Jadi ketika UTS-nya ya nggak ada pengalaman mengerjakan soal ya. Ya, jadi silahkan. Saya pikir masih dikejar ini. Ya, contoh-contoh yang ada tinggal di copy-copy, tinggal dirubah-rubah ya. Oke, silahkan yang di rumah juga. Bisa dipahami soalnya? Masih ada nggak di rumah? Halo, halo. Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Silahkan ya. Saya stop dulu ininya mungkin. Stop recording.